nomor 21. Hasil dari 450.000 desimeter persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Kita lihat. Desimeter di mana posisinya? Oh, di sini. Nah, dekameter di mana? Di sini. Nah, dari desimeter ke dekameter itu naik, berarti setiap tangga itu dibagi 100. Oke, kita coba berapa tangga? 1, 2. Nah, setiap tangga dia memiliki nilai 100. Jadi kita tulis dulu 450.000 ketika naik itu dibagi tengok berapa nolnya, 1, 2, 3, 4, ada 4, kita tulis 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini baru kita bagi. Bagaimana cara mudahnya? Seperti tadi ya, kita ketika pembagian berarti nolnya semakin berkurang, kita coret sebelah kanan, coret sebelah kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri. Sisanya 45 dibagi 1, hasilnya ya betul 45. Jadi hasil dari 450.000 desimeter persegi sama dengan 45 dekameter persegi. Semoga bermanfaat.